Hai Sobat Haus Fakta, kembali lagi ke channel ini. Kucing memiliki insting alami yaitu mengubur kotoran karena kucing terobsesi dengan kebersihan. Tetapi benarkah hanya itu alasannya? Mengutip dari Lab Science, perilaku kucing mengubur feses dengan bermula dari sejarah panjang kucing yang menggunakan urin dan feses untuk menandai wilayah. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar Sobat Fakta tidak ketinggalan info menarik lainnya. Berikut ini beberapa alasan mengapa kucing menguburkan kotorannya versi Haus Fakta. Dominasi dan ketundukan. Di alam liar, kucing dominan tidak mengubur kotorannya, melainkan membiarkan kotoran di tempat terbuka sebagai cara memberi sinyal dalam mengklaim suatu wilayah. Kucing dominan dari jenis panthera seperti singa, harimau, macan tutul, dan jaguar seringkali bersaing dalam perebutan wilayah. Kucing dari jenis tersebut tidak mengubur kotorannya sebagai cara memberi sinyal untuk mengklaim wilayah. Sebaliknya, kucing yang patuh atau lemah akan mengubur kotoran sebagai cara untuk memastikan kucing dominan di daerah itu tidak merasa terancam atau tertantang. Kucing yang terdomestikasi atau felis catus memiliki insting kuat dan melindungi diri. Meski tidak ada predator di rumah, kucing domestik akan mengubur kotorannya untuk berjaga-jaga. Dalam katalog karya ahli zoologi dan etologi Desmond Morris, semua kucing domestik di rumah merasa sebagai bawahan majikan manusia. Dalam keadaan normal, kucing domestik menggunakan litter box atau mengubur kotoran di taman. Menutupi jejak. Kucing liar juga mengubur feses agar tidak menarik perhatian predator ke diri mereka sendiri dan anak-anak kucing miliknya. Insting untuk menutupi jejak lebih kuat pada kucing domestik. Sebab, meski bagi manusia bau kotoran kucing hampir sama, tetapi tidak untuk kucing. Kucing dapat membedakan kotoran antar sesamanya berkat penanda aroma kimia unik yang disebut feromon sebagai cara mengidentifikasi satu sama lain. Penting bagi kucing untuk mengubur kotorannya sehingga predator potensial tidak dapat melacak mereka. Terdapat beberapa alasan mengapa kucing rumahan memilih tidak mengubur kotorannya. Kucing domestik ingin mengklaim wilayahnya sebagaimana perilaku leluhurnya yang dominan dan liar. Umumnya ini dilakukan kucing jantan, ada kucing yang secara alami tidak mengubur kotorannya karena tidak meniru perilaku ibunya dan tidak pernah belajar. Kucing ini tidak terpikir untuk mengubur kotoran dan merasa tidak ada yang salah dengan perilakunya. Kucing bisa jadi tidak mau mengubur kotorannya karena tidak menyukai litter box yang tersedia. Kucing tidak menyukai sesuatu yang kotor atau kotak pasir yang terlalu sempit. Pastikan kotak kotoran kucing cukup besar sehingga ada cukup ruang bagi kucing untuk berbalik dan mengubur kotorannya. Demikian video kali ini, nantikan video-video menarik selanjutnya dan thanks for watching.